Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang cengkir. Oke, di sini saya akan membahas tentang cengkir. Jadi apa saja sih yang berkaitan tentang cengkir? Ternyata cengkir ini selain bisa dijadikan rokok, bisa juga diolah sebagai bumbu dan juga diambil minyaknya. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Nah, ciri-ciri cengkeh yang siap untuk dipanen yaitu memiliki putik di kepalanya, yaitu kepalanya seperti ini, ada bulat-bulat seperti ini. Oke guys, tapi sebelumnya bila kalian suka video ini kalian like dan juga komen di bawah bila ada yang kalian ingin tanyakan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke guys, ikutin saya di video ini. Oke, di sini kita akan menjelaskan ada beberapa mengenai cengkeh. Jadi apabila cengkehnya masih seperti ini, putik kepalanya itu masih kecil, itu belum bisa dipetik guys, karena nanti akan nilainya akan kecil juga. Oke, jadi yang termasuk untuk bisa dipetik itu seperti ini guys, seperti ini nih. Jadi yang bisa dipetik itu seperti ini. Kenapa apa ya? Oke, nah ciri-ciri yang siap untuk dipanen seperti ini. Jadi memiliki bentuk yang batang sudah mulai besar dan juga kepalanya sudah bulat. Oke, jadi di step kedua nanti masih ada yang ingin jelaskan kepada kalian semua. Jadi ini saya jelaskan tentang buah. Nah, nanti di video next, jadi kalian ikutin terus video saya, karena di video-video nanti bagaimana cara memanjat cengkehnya memakai bambu, juga bagaimana cara naik ke atas, caranya mengambil dengan benar seperti itu. Oke, saya Gigi Tamrin, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.